Ya, terus saksikan video ini sampai selesai supaya Anda tahu bagaimana kondisinya dan berapa harganya. Oke, tepat di depan saya ada Nissan Mazda tahun 2011, transmisi Matic dengan nomor polisi H, terdaftar di Samsat Semarang 2, dengan pajak per tahunnya sendiri 1.800.000 serta masa akhir STNK di tahun 2023. Pajak masih on dan masih panjang sampai bulan 11. Dan kita lihat tampilan dari samping masih terlihat mulus. Tapi berapa harganya Nissan Mazda ini? Nah, saya bandrol seharga 85 juta. Bisa nego, tenang saja. Silakan lakukan pemesanan via WhatsApp di deskripsi saya. Nah, sedikit flashback ke belakang, Nissan Mazda ini launching di Indonesia pada tahun 2010 akhir. Kendati tidak seramai hatchback lainnya, namun Nissan Mazda ini masih sangat banyak kita temukan di jalan raya dan masih banyak sekali peminatnya. Karena suspensinya sangat bagus dan nyaman. Untuk ban sendiri, velg sendiri ini seharusnya velg alloy ring 15, namun di sini saya menggunakan pelek Honda karena pas dapat mobil ini peleknya racing begitu. Bannya juga udah tipis, maka dari itu saya ganti dengan pelek Honda Brio ring 14. Dengan ketebalan ban bisa Anda saksikan sendiri, bisa Anda estimasi sendiri berapa di situ, berapa persen. Kalau menurut saya sekitar 87%. Tampilan belakang sama seperti hatchback biasa, ada wiper di situ serta emblem Nissan di tengah-tengah Mazda. Dan karena Mazda ini bermain di satu zona yaitu 1200 cc, jadi baru di tahun 2014 mengeluarkan facelift dan juga mengeluarkan varian yang 1500cc nya. Dari sebelah sisi kiri juga terlihat mulus, serta ada sensor parkir, penambahan kamera parkir juga sudah ada. Untuk lubang bahan bakar terdapat di sisi kiri, serta handle pintu selaras warna bodi. Dan Nissan Mazda ini memiliki ukuran panjang sama dengan Yaris Bakpao ya. Dan tampilan atas kita lihat cat juga masih rata. Lalu kita ke bagian interior, dan bisa Anda saksikan di sini memiliki bagasi bertingkat serta tampilan backdoor atau tampilan baut bagasi masih utuh, menandakan bukan bekas laka. Kita lihat plafonnya juga terlihat masih bersih, sudah dibungkus, dibalut dengan cover job beraksen warna hijau. Memiliki ukuran bagasi cukup luas, agak ke dalam, dengan tambahan audio powernya yang cukup lumayan besar ya. Dan ini di sisi bagian tengah kita lihat dibalut dengan cover jok dan cup holder di tengah, serta door trim yang sedikit ada sentuhan variasi warna hijau. Sela-sela pintu juga cukup bersih, sudah siap pakai dan siap jual mobil ini. Kita lihat tampilan plafonnya juga, wow, sangat bersih, sangat rapi, sangat wangi kalau Anda saksikan di sini. Serta untuk kursi sendiri tidak ada headrestnya ya, serta dilipat bersamaan. Door trim di bagian depan bisa
Anda lihat ada power window, power door lock, dan cup holder serta speaker. Serta di bagian kabin setir kita lihat sudah divariasi dengan speaker, dan ini double dinnya. Di setir belum ada tombol audio ya. Dan ini mirror, spion mirror, mirror elektrik. Belum dipasang spion retract. Dan ini transmisi matic-nya 4 percepatan. Tombol AC juga sudah didesain digital, serta ini double D-nya dari Vioner. Ada CD, kabel AUX, serta Bluetooth. Dilengkapi juga kamera mundur. Lalu kita lihat sudah menempuh jarak berapa kilo. Nah, sudah menempuh jarak 136 km. Berarti kalau di rata-rata di 10.000-nya lebih ya, tapi belum nyampe ke 15.000 per tahunnya. Dan ini pembuka kap sama bahan bakar. Nah, lalu kita saksikan ke bagian depan dengan peredam masih utuh, serta bagian kap mesin yang juga masih rapi. Mobil ini berkapasitas 1200 cc, 4 silinder, 16 katup. Kita bisa saksikan di sini apronnya juga, tampilan apron masih utuh, nomor rangka tertera di situ. Nah, seperti ini, tidak ada yang bekas karatan atau menandakan mobil ini bekas banjir, tidak ada tanda-tanda seperti itu. Jadi tunggu apa lagi, silakan langsung kunjungi deskripsi, kunjungi link WhatsApp saya. Dengan kondisi Anda yang jarak Anda mungkin jauh dengan garasi kami, silakan lakukan pemesanan saja. Dengan melakukan pemesanan berarti Anda turut ikut serta dalam aturan pemerintah beli mobil dari rumah. Terima kasih.